ingatlah momen yang sangat mengharukan ini, saat pria ini bertemu kembali dengan sahabatnya orang utan. Orang utan ini terlihat sangat gembira bertemu dengan pemilik lamanya. Dia segera berlari dan memeluk pemilik lamanya ini dengan sangat erat. Mereka sudah berpisah sangat lama dan pria ini baru bisa mengunjungi orang utan sekarang. Sehingga mereka berdua pun melepaskan rindu mereka lewat pelukan yang sangat hangat ini. Wah, momen ini sangat menyejukkan hati ya. Ternyata hewan pun tidak akan pernah melupakan seseorang yang pernah bersamanya, meskipun mereka sudah lama tidak bertemu.